jumpa lagi dengan Wati Channel. Turun ke bawah, cari kereta 17 ke Cimba. Maaf ya, pakai masker soalnya di sini lagi banyak virus, jadi semua dianjurkan pakai masker. Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara lain. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Ada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Makanya hari Minggu pun sepi. Sebenarnya aku juga takut, tapi bismillahirrahmanirrahim, gak ada apa-apa. Infeksi virus corona bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti hidung berair, sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan, dan demam, atau gejala penyakit infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, dan sesak nafas, nyeri di dada. Dan apabila Anda mengalami gejala tersebut, segeralah ke dokter untuk cek kesehatan. Bagaimana cara penularannya? Cara penularannya, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita virus corona. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena air liur penderita. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita seperti bersentuhan atau berjabatan tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi lebih berisiko menyerang orang tua, serta orang yang sedang sakit atau memiliki kekebalan tubuh lemah. Untuk menghindari virus corona, 1. Hindari bepergian ke China atau negara yang udah mulai ditemukan penularan virus corona. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di tempat umum. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. 4. Hindari dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan dengan bersih. 5. Pastikan Anda memasak daging sampai benar-benar matang sebelum dimakan. 6. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian dibuang di tempat sampah. 7. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan dengan bersih. 8. Hindari berdekatan dengan seseorang yang sedang sakit. 9. Sepi kan? Gak ada penumpangnya. Benar-benar lengkap. Biasanya rame hari Minggu ini, gak tahu sepi kan? Pulang juga harus bersih, pakai tentor, harus jaga kebersihan. Sekarang waktunya pulang, aku mau naik bis dulu. Terima kasih sudah mau menyaksikan. Bye-bye. Nunggu bis aja lah, malas jalan.